Pemasangan jar gas ambrol tepat di area rumah warga. Probolinggo CB News Indonesia, pemasangan jaringan pipa gas untuk rumah tangga di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, mendapat keluhan dari warga setempat. Saat pemasangan dilakukan, pihak pekerja tidak melakukan pemberitahuan ataupun minta izin kepada pemilik lahan. Salah satu warga, Umi Zubaidah, warga RT 03 RW 01 Kelurahan Ketapang, ia menyayangkan pekerjaan galian dan pemasangan jaringan gas bumi Jargas dilakukan. Namun para pekerja tak ada pemberitahuan dulu kepada kami. Rabu tanggal 15 Februari tahun 2023, bukan hanya tidak meminta izin saja, para pekerja proyek tersebut meninggalkan begitu saja bekas galian pemasangan pipa tersebut. Saat ditemui di rumahnya, Umi Zubaidah pun mengungkapkan kekesalannya karena bekas galian gas itu kini ambrol dan menganga cukup lebar. Menurutnya, bekas galian gas tersebut kini ambrol saat terjadi hujan deras tadi malam. Kami minta pertanggungjawaban dari pihak kontraktor jar gas, dan kami sudah dua kali memperbaiki sendiri namun sekarang ambrol lagi. Menurut Umi, sebenarnya kami tidak keberatan dengan pemasangan itu, akan tetapi harus ada pemberitahuan terlebih dahulu. Kalau sudah ambrol seperti ini, yang susah kami yang punya lahan. Semua itu harus ada aturan dan jangan seenaknya saja, ujar Umi dengan nada kesal. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia, mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Yang sebetulnya pokok permasalahannya apa sih yang di dekat ruko jenengan ini? Yang permasalahannya ya lantaran dari penggalian gas bumi itu. Awal-awalnya. Terus yang dipermasalahkan apa ini? Sekarang kan ada banjir. Kapan itu kan saya laporan kena bolong, ambruk. Iya. Terus saya sudah laporan Pak RT, terus kelurahan enggak direspon. Belum ada respon. Jadi tak perbaiki sendiri. Iya. Tidak ada respon lagi, jadi saya perbaiki sendiri juga sama orang-orang becaan. Iya. Ternyata masih ambrol juga. Ini ambruknya suka tambah merembet, tambah besar. Karena tadi malam hujannya kan gede. Iya, tambah besar. Dalam hal ini saya lihat juga ada karyawan dari Jargas ya, jaringan gas ya. Ini maksudnya koordinasi dalam rangka apa, minta ganti atau minta diperbaiki kembali atau gimana? Minta perbaiki kembali kayak. Oh gitu. Ya. Jadi minta tanggung jawab dari pihak jaringan gas ya. Oke. Nah, sementara tadi ketemu omong-omongan gimana Bu sifatnya? Lah yang sebelah barat katanya oke, tanggung jawab. Tapi ya, yang sebelah timur katanya kok masih mau rundingan sama yang Pemkot. Oh, memangnya dua ini ya jaringannya ya? Saya juga enggak ngerti. Saya sudah tanya tadi. Kok ini urusannya Pemkot, bukan urusan gas. Soalnya yang penggalian ini kan anunya gas. Ya, sebentar. Sementara lahan yang jeneng ini resmi punya jenengan? Resmi, bersertifikat. Oke. Oh, selama ini tidak ada koordinasi dari pihak Jargas? Tidak ada. Untuk membangun itu? Tidak ada pemberitahuan dulu. Oh. Remora ditaruh di dalam berja tanah yang bersertifikat. Oke. Jadi maksudnya Ibu, lek iso kekeluargaan ayo gantiin balik no, gitu ya? Diperbaiki. Iya. Kalau enggak, gimana? Apa suruh pindah aja jaringan itu? Gitu ya? Ya yang lebih aman atau yang di pinggir jalan kayak lainnya itu. Oke. Maksudnya saya
Yeah. Yang di dalam. Iya. Yeah. Tapi bagaimanapun juga dari pihak Jargas ini, saya terus terang itu salah nyalai aturan karena belum ono izin ataupun nuwun sewu sama jenengan ya, sama pemilik ya. Okay. Dengan siapa Ibu? Dengan Bu Umi Zubaidah. Ah, RT RW berapa sini Bu? RT 3 RW 1. Ah, kelurahan? Kelurahan Ketapang. Kecamatan Kademangan. Kecamatan Kademangan. Oh, oke. Okay. Nggih. Galian ini juga masuk di tempatnya jenengan ya? Nggih. Oh, oke. Okay. Iya. Nggih, makasih Ibu.